Di episode kali ini, Zidane bersama karyawan yang lainnya membuat surprise untuk Maudy karena ia telah lulus dan telah diwisuda. Maudy pun merasa sangat bahagia atas semua ini karena ternyata masih banyak orang yang sangat sayang dan peduli terhadap dirinya. Namun kenapa ya guys, Ken tidak terlihat di sini? Apakah saat ini ia tidak lagi bekerja di Cafe Love Story? Karena di episode sebelumnya, Papa Arga sangat tidak suka bila Ken bekerja juga di kafenya Zidane. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.